Natalia Holsker mengumumkan kehamilan anak pertama dari pernikahan dengan komedian Sule. Hasil tes pack menunjukkan garis 2 yang artinya Natalia Holsker positif hamil. Natalia Holsker tengah mengecek kehamilan menggunakan tes pack. Hasil tes pack menunjukkan garis 2 yang artinya Natalia Holsker positif hamil. Natalia pun terdengar langsung menangis sesenggukan. Oleh karena itu, Natalia menyambangi rumah sakit untuk memastikan kebenaran tes pack tersebut. Ini bayinya masih kecil banget, masih 2 mm, kata dokter yang memeriksa Natalia Holsker yang melihatnya dari ultrasonografi atau yang biasa dikenal USG pada Kamis 22 April 2021. Dokter menyampaikan sejauh ini kehamilan Natalia tidak mengalami masalah. Kondisi janin yang ada di dalam kandungan Natalia normal. Artinya kesehatan ibu dan janin dalam kondisi sehat-sehat saja. Bye ini guys, bukan keling sarden. Apa sih? Cepat. Iya, pasti yang mau ponakan. Amin. Amin ya Allah, amin.